Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sebenarnya hari ini saya tidak hadir ya teman-teman ya. Tadi kebetulan lewat sini bis ALS Nopin 311 belum berangkat. Maka saya putuskan untuk mampir dulu. Saya bersama dengan istri dan anak-anak nih Pak Ketua. Apa sama para? Ya, jadi tadi ya. Anak-anak itu pulang pagi. Pulang pagi. Raun-raun. Terus minggu kemarin kan kita nggak kemana-mana. Nah, ini ngejak. Enggak. Itu loh di kolam renang ini loh. Mana? Balong ini loh. Oh. Pelangi. Ya, yang pas rumah sakit itu loh. Nah, ongkos masuknya kan cuma 10.000. Ya, kan udah taruh situ aja udah seneng. Ya, pelangi itu, pelangi itu. 20.000 udah sepuasnya. Pas rumah sakit itu enggak kena. Iya. Apa ini loh. Dan untuk hari ini yang akan diberangkatkan menuju Kota Medan 311. Penumpangnya. Hah? Operator. Penumpangnya berapa Pak Balap? Waduh. Berapa Pak Ketua? Saya belum ke kantor, belum nengok ke tadi. Oh. Benar, benar. Eh, itu Pak Ketua ditonton itu Pak Ketua. Restu ya. Iya. Eh, ya enggak apa-apa lah. Wah, Puspa Jaya Pak Ketua. Lampung. Blitar. Dua empat enam sudah depan tuh. 246 sudah datang toh? Nanti apa Bang Arul? Klaksonnya minta dikencengin. Klaksonnya minta dikerasin. Mana? Klakson. Ah. Bunyi? Iya ini. Iya ini bocor ya. Iya. Mau kemana ini? Mau ke sama siapa? Ini kok bunyi terus ini ya? Bocor ini. Iya. Kok bunyi klaksonnya Bang Adik? Iya, bunyi sendiri. Pak Japar udah datang lagi. Sehat Pak Japar? Tadi Mas Agung kemana? Mas Agung? Ada di sini. Katanya, oh baru keluar lagi ya. Wah, bonekanya tambah rame. Di kolong pun tambah bagus. Kolongnya? Udah ditambah. Wah, tulisannya apa itu? Astro Boy. Kru penyayang. Wah, mantap. Di belakang. Pak Japar, ini ada titipan untuk bis ALS Nopin 246 ini Pak Japar. Jadi ini kemarin saya diamanahkan untuk menyerahkan kepada Pak Japar. Ini isinya kayaknya apa ya ini ya? Nggak tahu. Cuman saya diamanahkan untuk menyerahkan kepada Pak Japar. Ini dari Abang Bayu Tanjung di Medan. Iya, ini untuk bis ALS Nopin 246, tapi saya nggak tahu apa isinya. Aduh, ini penasaran aja ya, isinya lampu atau alat apa ini? Yes, yang penting sudah saya serahkan kepada Pak Japar untuk bis ALS Nopin 246, tapi biar penonton tidak penasaran Pak Japar, dibuka aja Pak, apa isinya? Ini kiriman dari Bang Bayu Tanjung.
untuk bis ALS Nopin 246. Lampu. Apa? Lampu. Lampu ya. Lampu. Wah, isinya lampu. Oke, itu kok tapi ada modulnya ya? Iya, langsung pakai modul. Oh. Bang Arul. Mas. Ini kiriman lampu. Oh. Dari Bayu. Dari Bang Bayu Tanjung. Bayu Tanjung. Iya. Sampaikan terima kasih Pak Jabar untuk Abang Bayu Tanjung. Saya berterima kasih sama Bapak Bayu Tanjung. Dan mudah-mudahan mudah rezekinya. Amin. Dan panjang umurnya. Amin. Dan semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Untuk bis ALS Nopin 246. ALS 246. Oke. Terima kasih ya Pak Jabar ya, sudah saya serahkan. Dan semoga untuk Bang Bayu Tanjung selalu dimudahkan segala urusannya dan selalu murah rezekinya. Amin. Wah, ini tapi kayaknya kelap-kelip ini ya Pak ya? Iya. Kalau dicoba, nanti Mas Agung aja disuruh nyoba. Iya. Mas Agung yang masang. Iya, ini masalahnya Pak Bang Arul, ini kayaknya apa ya, model kelap-kelip gitu apa ya? Udah disalahin itu kerasa. Udah disambung gitu, ini. Udah disambung semua, itu nanti Mas Agung suruh nyoba aja. Iya. Takutnya nanti. Nanti. Oh iya ya, ada yang untuk nyoba ya. No. Oh. Jadi sambung dia semua ini, tali-tali ini nih. Oh iya ya. Macam siapa punya Fauzi. Kan? Iya bisa jadi itu. Tinggal gimana nih? Tinggal potong enggak? Enggak, nanti jangan dipotong dulu, Pak. Nanti Mas Agung aja. Agung sama. Jadi di mana dipasang ini semua? Bisa di mana ya nanti? Kolong. Kolong atau di mana? Ini semua. Tapi enggak apanya, ha? Enggak, nanti kan dipisah-pisah sama Mas Agung nanti. Nanti yang misah ini, Mas Agung. Yang modul apa itu kelas ini? Jalan itu ya modelnya ya. Sudah ada modulnya ini. Mei cepat, mama terlalu pasar. Waduh. Udah, ya Mas. Apa? Sudah berterima kasih. Nih. Oh sudah. Sudah Bang Arul, ini pokoknya tambah meriah aja lu depannya ini lu. Mobil Padang. Padang sama karo. Kenapa karo? Ini kurang karo tambah. Oh iya ya. Kok merembet tukang ya? Tukang bor kaca mana, Mas? Ya cuman di sini cuman Pak Kardi itu. Tapi enggak datang orangnya. Takut nanti kena panas. Merembet lagi ya. Itu udah bertambah itu. Kan panas. Maksudnya, Pak Kardi ini telepon enggak mau. Alasan aktif. Oh, enggak aktif. Ya, tukang kaca apa enggak ada sini yang dekat? Tukang kaca enggak ada, Bang Arul. Enggak, maksudnya kalau bisa mata bornya aja. Ke Pak Kardi aja. Sama ke Pak Yusuf, Pak Ketua. Biar dibeli dia, biar dibor. Itu kan perlu juga nya itu matanya. Iya. Nanti kalau ya, iya, kalau beli mata bor di itu, di mana? Jalan ini loh, dekat terminal lama itu loh. Terminal lama. Oh, kalau Pak Yusuf tahu lah. Oh, Pak Ketua tahu. Iya, tahu. Bapaknya. Wah, Mas Agung. Wah. Beh, makan apa ini? Monggo. Wah, Pak, semangka, Pak. Depan, Pak. Anak buahnya Pak Algi. Iya. Eh, kurang enggak Mas Agung? Enggak, aman. Enggak sempat beli makanan. Beli semangka aja. Wah, udah dibagi sini. Pak jangan letak kade kerjain lo. Enggak perlu nyetu matanya. Mata bor ya, mata bor. Pak Juraimi. Mata bornya aja. Semangka. Yang mau acara kau. Ada beso. Dan matanya aja. Harus tetap juga. Aku. Ya, ini aktif aja loh. Manis ini. Semangka Pak Jabar. Ya. Ya. Dari kanan. Berapa dia?
Matanya 5 ton. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri untuk video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.